ada teh mata. Itu bukan teh mata, ini makeup tau. Ketan goreng. Ketan goreng. Kamu gak suka takjil sih, ketan dari? Tak. Ya, maka iya ini aja mas. Ya. Doa kuasa tau gak kamu? Dia jangan kaya. Coba. Bismillah. Apa lagi? Hah? Halo guys, balik lagi sama aku Gaby. Wan nya nggak sebut. Oh iya, langsung. Halo guys, balik lagi sama aku Gaby. Wan. Nah hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita pengen cari takjil. Hunting takjil. Berburu takjil ya. Dan aku sekarang jam udah mau buka puasa sih. 15 menitan lagi lah ya. Iya. Ini kita cari air air dulu sih. Air dulu. Iya. Mau gak puasa gak? Aku gak puasa. Kamu puasa gak? Aku gak puasa. Puasa lah, gak boleh gak puasa. Boleh ya. Win rate kamu berapa? 100%? 100% gak puasanya. Oke guys, kita mau cari dulu yang dingin-dingin dulu gak sih? Ayo. Ini bebe, aku tarik cas dulu. Gak bisa ini ya. Gak bisa, itu ada ya. Ada abang gak? Ada es jeruk guys. Aku tarik cas dulu bentar. Okay. Ikut dong, ikut, aku ditinggal. Kamu mau ikut? Ikut lah, masa aku ditinggal di situ. Padahal kamu mau ngobrol sama mas-masnya? Enggak mau. Di sini lumayan susah guys mencari takjil. Waktu kita sampai mau bikin, inget gak pas di Lipo? Iya. Yeah. Lipo Buaya ya? Iya. Yeah. Tuh, di sini banyak kayak ada bazar gitu guys, bazar takjil. Cuma kayaknya kayak kalau yang seru gitu kalau di mall, kita cari seadanya aja yang di street food. Street food? Kamu lihat street food gini? Gak ada. Ada, tapi emang makanan sana makanan semua. Sini makanan semua. Tapi makanan. Ya kok makannya kayak takjil apa sih? Cemilan. Kolak gitu ya. Ada gorengan tahu ada cakwe. Kamu suka cakwe kan? Enggak suka. Kue bantal pas itu. Bantal. Ada teh mata. Itu bukan teh mata, ini makeup tahu. Oh, itu makeup. Kamu kayak dua kali gituin aku. Nih. Biar cantik. Bebe. Kue bantal, kamu lupa? Bebe. Jadi tuh kayak gitu main HP. HP lebih dari Gaby Boom. Bukan, aku lagi lihat. Apa? Jam berapa hari ini buka puasa? Udah mau buka gak sih? Kita pas banget guys, waktu itu sama Bang Pio kita cepet banget nyari takjil jam 4an udah mau cari. Sekarang pas-pasan. Tapi gak apa-apa sih, biar kita gak ngilah gak sih? 4 menit lagi? 4 menit lagi. Kemarin abis ini ya? Apa sih namanya? Bikin andah air kamu tuh yang suntik. Suntik, yang mati. Jangan. Aku kayaknya mau es jeruk. Aku mau juga es jeruk. Bakso tuh, mau makan bakso gak? Mau. Bebe! Aku mau kayak gitu, bisa ini nggak duduk di situ? Biasa kayak di tawaran itunya. Bebe stop gua, tuh kan? Oh. Ini itu hitungnya takjil tahu? Oh iya. Kamu nggak tahu? Atau Mas mau bakso ya? Bisa makan di situ nggak ya? Bisa. Oke. Bisa Bebe. Bisa. Mau bakso kamu apa? Aku bakso juga. Dua porsi ya? Ada kayak kriuk-kriuk kayak gitu nggak? Ada tetelan gitu nggak Mas? Itu bakso apa ya? Sama sare. Ini daging cabe. Mau dong dua ya, dua porsi. Campur semua kan? Kamu campur enggak mie? Aku campur. Aku bihun aja, aku enggak mau mie. Yang satu sayur. Yang satu bihun, yang satu campur. Kamu pakai sayur? Pakai. Lucu banget. Itu kelinci ya? Iya, dan mini ada. Ih, lucu. Tapi nanti mati sedih. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Oh, ini kayak warteg itu dia. Warteg. Abis ya? Es buah, singkong kairan, tinggal satu-satu. Kita ketemu gorengan. Ini apa ya? Itu yang bola tahu yang... Ini bakwan ya? Boleh dong tahunya dong. Boleh ambil satu gak mas? Bebe acu bakwan. Ini enak nih. Makan pakai bakso terus dicelup ke kuahnya gitu. Ini isi apa kak? Bihun, aku mau itu. Ininya dua. Bakwan udah? Udah. Apa lagi gak kamu, Boy? Ada cabenya gak, Kak? Atau kacang?
cabai pot. Oh, sambal kacang. Wah, enak tuh. Boleh ini tambah lagi. Nyimpen aja ya, kayaknya ini enak deh. Ini apa, Kak? Itu pempek ya? Kulit. Ketan goreng. Ketan goreng. Kamu gak suka? Kita gak suka kan? Kamu juga gak suka kan? Kayak ini, Kak. Jadi kita makan kayak apa gorengan gitu. Tapi gak ada cabai hijau, adanya bumbu kacang. Bumbu kacang pedas gitu. Berapa? Hah? Risolnya 4, tahunya 2, bakwannya 2. 20.000. Ping. Tada. Berapa tadi? 20.000. 20.000. Ih, dapat segede ini, guys. Kok kayak jumbo gitu ya? Gede banget. Enggak ada yang kecil apa. Kita kayak selalu manusia kekurangan cash, guys. Makasih ya. Makasih. Gorengan itu takjil kan? Takjil itu sebenarnya singkatan dari takjil. Takjil singkatan dari tak. Kamu ini enggak tahu. Kasih clue. Takjil. Nah, kamu juga Google kan? Udah buka, Beh. Udah buka. Wih. Cari aku mau bukanya pakai es jeruk. Si paling buka. Udah mau buka, Beh. Apa arti takjil? Kamu jangan kasih tau aku dulu. Masa kamu gak tahu takjil sih? Aku aja tahu loh. Kamu harus tau Google. Udah takut habis apa ya? enak itu. Ini yang sayurnya banyak kan? Iya. Ini gede banget baksonya. Tuh teteran tuh. Kamu mau teteran gak? Ani, gak mau. Oh, kamu gak mau? Coba. Itu apa? Itu kayak lemak. No, susah kan digigit ya? Enak. Enggak. Bawang gue, aku mau bawang yang banyak. Mintalah. Ini singkatan dari apa? Takjil. Dia nggak tahu takjil itu apa, soalnya gorengan dibilang takjil katanya. Gorengan tuh takjil katanya, semua apapun makanan yang dipakai buat berbuka itu takjil. Ya kan, Mas? Iya. Tuh. Kamu masa nggak tahu sih? Iya. Gimana sih kamu nggak tahu? Iya. Iya, makanya ini aja, Mas. Iya. Iya. Aku tinggal kamu ya di sini. Loh. Makasih ya. Ah, ya. Enggak apa-apa, enggak apa. Enggak apa-apa ya. Thank you. Oke, guys. Jadi hari ini udah buka puasa, mari kita minum, Be. Doa buka puasa tahu enggak kamu? Dia jangan kayas. Coba. Bismillah. Apa lagi? Hah? Kayaknya sih ngajarin kamu bismillah doang. Iya, kayaknya waktu itu salah juga dia. Apa-apa. Astagfirullahaladzim, kamu gak tahu. Gorengan kamu. Sendalmu buka lah. Oh. Enggak, kok ada plastiknya. Gorengan yang makan bekas kaki sendalmu. Enggak kena. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala arsika afatu birahmatika ya arrohman rahimin. Amin. Cepet banget. Amin. Ayo kita buka. Enak banget, guys. Enak banget, Pak. Jadi kalau misalnya orang puasa gitu kayak seharian nahan lapar haus, pas minum tuh kayak pulang. Enak banget gitu ya. Berarti kayak saya lebih enak dibanding orang yang gak puasa. Tapi jeruknya enak banget. Satu kali peras doang deh. Tapi enak banget ya? Kayak benar-benar. Biasanya kalau di peras-peras gitu ada kayak bagian yang pahitnya gitu kan, kena kulit. Tapi ini kayak manis banget. Ini menu makan kita hari ini. Bakso. Bakso. Aku takut tumpah, Bebe. Taruh aja dengan pede. Nanti pede. Sumpah nih baksonya sih menggoda banget ya, Bebe. Aku pengen gorengan, boleh gak? Boleh. Bakso abang-abang tuh udah paling the best. Aku mau entah gue udah mau ini sih. Gorengannya? Iya. Yang rasa risol pun. Yang bakwan. Bakwan. Dash. Makan, Bebe. Makan. Enak banget, sumpah. Kayak dia udah gak panas.
terus? Tapi asin, sama pinggirnya masih garing. Aku suka sih bakwannya. Tadi sambal itu. Kayak aku mau makan ini sama baksonya sih. Tetelannya enak banget. Enak. Tetelan itu lemak, cobain dikit aja. Kamu pasti suka kok. Aku mau ikat kakak mencap dulu. Cobain gak? Enggak. Gak nyesel kamu. Gak akan nyesel. Gak akan nyesel kan? Gak akan nyesel kan? Enak kan? Makan bakso, ngering tetelan. Enak. Aku kira bakal kayak ulet gitu loh yang kayak bukan. Susah. Ini kayak lemak ya? Iya. Kamu tim mana? Orang tuh ada tipe dua orang makan bakso. Apa? Satu dia makan mie dulu, baksonya di akhir. Ada juga orang yang makan baksonya itu langsung dicampur dengan mie-nya. Bayangkan lah. Hah? Aku bayang. Salah. Kamu makan mie dulu? Bakso itu di akhir. Aneh banget, emang gak ada rasanya? Nah, enak gitu. Aku gak rasa kalau misalnya makannya. Tuh, lihat aku tuh. Aku makan bakso. Kenapa aku pakai tetelan? Karena bisa dicampur dengan tetelan. Jadi baksonya terakhir. Baksonya enak lagi. Kamu cobain. Kamu cobain nanti. Kamu tadi pakai mie atau bibir? Campur. Dua-duanya. Terus kamu minta sayurnya banyakin. Enak pol. Mantap ya. Ini yang gedenya ada isinya gak sih? Ada. Ayo be. Aku pakai kecap ya? Enggak. Kamu? Oh, kamu kayak ada kecapnya, aku enggak. Kamu pakai apa? Mau kamerin? Gila kamu. Tikus tuh. Enak tuh dari bakso. Kan kamu pernah makan tikus. Iya. Tapi kan kamu dulu gak tahu itu tikus. Tahu kok. Tahu. Jahat banget kamu. Tapi kan tikus kan jadiin biasanya ada pasar apa? Yang di mana? Nah ada tikus juga. Gimana? Yang pasar-pasar es krim itu. Untuk apa tuh? Ada yang jual ular, gawa, buaya. Rusak. Enggak rusak. Terus? Pasar apa dia? Pasar es krim gitu. Jadi dia jualan tikus gitu, tisu, apa tikusnya ditusuk tiga jadi kayak sate gitu. Ada orang makan itu. Iyuh. Kayak di Thailand gitu pasarnya aneh-aneh. Iya. Di Jakarta? Bukan. Apa di Indo? Di Indo. Tapi bukan di Jakarta. Kayak gini, Be. Bakwan. Dicelup. Enak. Banget. Kamu mau tambah jeruk lagi ah? Enak ya jeruk ya? Enak. Enggak mas. Ya. Kamu dimintain foto ya? Ya. Ya. Iya. Dia aku. Ditatap dulu. Kawan. Tapi guys ya di tempat apa di Citra ini banyak tahu apa banyak tahu e-sport bukan aku banyak tahu e-sport jadi emang mereka tuh rata-rata ya, emang anak-anak masih anak muda gitu ya banyak sini banyak. Sampai gue bingung itu temennya Iwan. Jadi kayak emang di situ kebanyakan orang-orang yang suka e-sport gitulah. Karena emang mereka banyak anak muda juga kan di sini kan. Banyak banget. Kayak di situ teman orang-orang tongkrongan itu. Kalau Olimpik. Olimpik kan orang-orang kandep juga gitu kan. Tapi Olimpik juga emang kenalin kamu. Makasih ya, Mas. Makasih. Enggak apa-apa, ingin aja, Mas. Enggak apa-apa. Makasih. Ini gede banget, Be. Enak apa, Ian? Kayak enggak tepung gitu loh. Makan? Dia kan emang enggak daging. Dia biasa tuh yang kayak tepung banget kalau misalnya bakso kayak gini. Sama aku suka
Baksonya kayak sambal lica, kayak salad gitu. Ya kan? Kamu belum coba apa dalamnya? Ada tetelannya. Enak banget. Oh iya. Aku anak kuah banget, guys. Aku suka banget kuah. Kalau kamu, kalau isinya udah habis, bye, ditinggal kuahnya. Aku suka kuah, cuman aku enggak suka yang kayak hidup. Kuahnya gitu loh. Kalau mau sampai kering-kering banget. Sopan terakhir. Cepet banget deh. Aku masih ini sama kuah. Tapi guys, aku kalau misalnya makan sama dia, kayak aku tadi ya lapar, lihat dia tuh jadi lebih lapar lagi. Soalnya lihat kamu tuh makan kayak apa sih? Lahap. Mami juga bilang kan. Makanya kayak lahap gitu guys. Karena kalau makan pelan, cepet kenyang. Enak. Enak. Kamu nggak coba besok? Cobain. Mas dua gak? Satu bagi dua. Ya. Bagi dua. Aku sana. Dah. Udah. Nanti aku boleh kuah kamu gak? Boleh. Oh. Ya. Asyam. Asyam. Pengen semuk. Kamu semuk dulu. Rambut aku udah jablay, coy. Sorry. Demi. Tapi masih bagus kok. Tapi dia letoy banget. Kebayi kalau habis mandi itu sama pakai conditioner. Lemes gitu ya? Lemes. Kamu jadi kangen rambut kuen dulu deh. Yang mana? Sebelah tengah. Rambut EN. EN Yeager. Tapi gitu gak sih kalau rambut tengah kayak kangennya rambut sampingnya lebih segar. Kamu selalu gitu. Tapi rambut samping kangennya rambut tengah. Kayak itu tandanya manusia emang gak, apa? Aku suka kalau rambut puasnya. Kamu ikal. Berarti sama ini kamu bohong, kamu suka rambut lurus. Siapa yang bilang rambut lurus? Misalnya aku yang rambut lurus kan bagus kamu, kok. Jadi salah cewek ya. Aku bilang ikal. Ini kamu bilang rambut lurus bagus kok. Rambut lurus bagus tapi aku suka rambut ikal. Ini kamu suka rambut lurus juga. Kalau yang rambutnya panjang. Ih, di habis sebenarnya ada 2 orang. Ih, aku udah bilang aku suka rambut kamu ikal soalnya kayak bocil. Ih. Kan dia lupa, guys. Aku sebenarnya 2 orang. Apa ya pengen kayak pengen jajan-jajan gitu tapi skip deh. Itu udah capek. Itu ada risol. Ya kamu enggak makan. Kamu tuh jajan manis gitu, Be. Manis. Mas duluan gak? Emang ada? Masih ada. Di sini? Ya, kita cari. Apa ya, ujung kan? Yang kemarin kita juga kayak gini tuh namanya apa? Itu beda ya dia? Yang kemarin kita juga, ya dia sama kayak gini, yang kita makan ini. Makan stick. Oh, cerita 6. Itu cerita 6 ya. Ini cerita berapa? Ini cerita 2. Dekat dari tempat kita dong? Dekat semua. Ini enak banget kayak kuah. Yang pantai-pantai itu, pantai-pantai, danau-danau itu cerita 6, yang sama Grandpa kemarin. Oh 5, 6, berarti maju lagi nih. Enggak deh, yang sama Grandpa kemarin cerita 8. Yang dekat bandara ya? Cerita 8. Dia ada berapa sih cerita 9? Berapa? 13? 30? 8. Kan yang kemarin paling baru. Ya jangan gini gini dong, aku bilang cerita ada berapa sih? 9 kalau bilang. Eh 9, oh iya. Tiga belas, 38. Oh itu paling baru itu. Kamu udah mulai apa kalau jalan sini? Udah. Namanya doang kan? Namanya doang. Cerita 2, 845 per kita. Cerita 8 kemarin sama Gempa. Cerita 5 yang waktu kita makan steak. Aku mau kuah kamu. Jangan, mau Hah? Makan di sini. Nih. Oh, kamu udah enggak mau ininya. Ini orang mau makan enggak habis loh. Es buah. Berapa, Bang? 15. 15. Nanti saya bayar ya. Wow. Es buah. Dalamnya bihun.
ada pir, atau apel, anggur, melon, buah naga, terus ada apa? Jelly. Bukan jelly, ini jelly. Terus ada kelapa. Nah, kelapa. Ada alpukat dikit. Paling banyak melon deh. Paling dikit alpukat. Kalau si alpukat sedikit-dikit banget, mungkin mahal kali ya. Hmm. Buah naga ini penting guys, buah. Ini berapa tadi? 15. Itu gak kenapa. Apa buah naga itu paling penting di es buah. Buah naga. Karena digantikan sirup. Oh iya. Jadi dulu kan kalau pakai es buah kan pakai sirup itu biar warnanya merah. Sekarang enggak perlu lagi karena ada buah naga. Dia bukan es buah enak banget, ingat waktu itu kita bikin. Kamu sih yang bikin. Enak banget. Karena buahnya banyak, kita campur semua. Coba dong enggak pakai sirup sama sekali. Coba pakai susu putih ya. Ini emang enggak usah pakai sirup. Gula gula harus pakai sirup gitu. Enggak juga. Kalau mau ambil manis dari susu. Itu kayak campur gitu ya? Ini apa? Melon. Melon. Dia paling banyak melon. Kan paling melon kan ini kan. Gede. Melonnya enak banget. Boleh coba? Udah. Dia cobain semua buahnya. Ini apa? Apel. Enak. Hmm. Dicobain nih. Alpukat nih. Kicik dia kasih. Aku suka jelinya. Sama, enak banget. Baiklah, kita tutup dulu, nanti kita cari lagi ya. Oke, supaya banyak mau ngerokok. Kita mau apa? Tadi kan mau durian gak ada, jadi kita mau beli es cendol Bandung. Es cendol Bandung. Coba muka aku udah apa merah. Kak, masih ada es cendol gak? Dua. Satu aja. Satu. Apa? Tinggal ori, ketan, durian. Ori aja. Ah, durian? Boleh durian. Yeay, jackpot. Ah, durian. Ini pukis, ini kesukaan Mami. Mami mau gak? Gak usah lah. Beliin lah. Gak mau, males bawa pulangnya. Ih, kan bisa nanti dropin. Nanti aku gojekin aja kalau Mami mau. Sini guys. Tada, ini kue pukis. Apa tulisannya itu? Ini cakwe. Aku mau kue bantal. Aku udah gak sanggup ya. Kok gak kenyang? Kamu habis ini ya, Pi ya? Nanti kita beli juga nanti. Beli satu aja, beli dua gitu. Boleh emang beli satu dua? Boleh, emang gak boleh? Bohong. Ih, seriusan? Siapa yang leleng? Bebe, kamu cupu banget. Bebe, aku sama Bang Pio aja ya, Pio makan banyak banget takjilnya. Kayak kamu udah gak sanggup deh kalau misalnya. Karena aku udah bilang makanya aku makan lahap. Karena aku gak bisa makan kayak satu gitu. Iya, kita tuh emang gak cocok review dessert. Soalnya lihat bakso langsung pengennya yang berat. Masa makan yang berat. Kalau ada nasi padang, nasi padang. Kita review itu tahu stick. Itu enak sih. Itu ada stick kayak street, apa sih? Kayak tenda-tenda gitu. Tapi dagingnya enak banget. Iya, yang kemarin lagi viral. Berapa? Yang kemarin viral di TikTok, tahu gak guys? Kayak dia mau minta sticknya ditumpuk. Tapi sticknya tuh gak boleh ditumpuk. Akhirnya gitulah pokoknya drama. Terus ternyata itu deket banget sama rumah aku. Jadi kalau misalnya kalian pengen kita review itu, kalian boleh komen. Muka aku nih black banget. Panas. Pisang goreng ponti guys. Itu enak tau, keripnya banyak. Oh iya, iya kan pontinya kan emang banyak keripnya bebe. Emang iya? Yap. Isa, kamu manja banget tadi, Mas. Gimana? Coba ulang. Emang kuotenak itu, Nas? Itu, apa, emang dia khasnya emang krik-krik gitu, Bebe? Oh. Takut. aku mau kue bantal aja ke kue bantal. Ada tuh kue bantal. Kak, ada kue bantal nggak? Yang ada wijennya. Kamu mau nggak? Satu-satu? Ya. Dua aja, Kak. Ini yang kita pernah pesan tau, Be. Iya. Kamu ingat? Ingat. Itu ada odading. Oh, dading mang oleh. Rasanya seperti menjadi Iron Man. Iya, berapa kak? 8.000. Ini. Ini ada yang baru dimasak gitu. Super. Oh, dading mang oleh. Nah, ya, boleh. Artis palung guys. Artis palung. Wah. Makasih Bang ya. Iya, makasih.
Kata KTII-nya wah mantep gitu katanya. Wah mantep. Wah cendol kita di mana? Ini. Oh di sini. Kue bantal masih panas banget, coba. Wih. Kayak rambut aku. Aku tahu siapa ini. Disobek pasti. Baik. Kita kayak ngempet gimana pun guys. Tapi nge-vlog mulu. Bapaknya youtuber juga, tapi yang youtuber. Oh, apa tuh? Apa itu? No. Sias. Cing. Masuk dalam. Enak banget, masih banget. Kalian lebih suka gak? Kue bantal atau cakwe? Oh, dading. Oh, dading. Jadi manis ya, terus bijinya kayak yang bikin gurihnya bijinya. Aku suka banget guys. Kayak aku nggak gitu suka makanan manis, tapi kalau ini aku suka. Ini manisnya dari mana ya? Nggak tahu. Kayak tepung kan? Iya. Tepungnya dikasih gula. Emang ya? Iya. Aku malah suka. Kayak cocok gitu di tutup mulut, apa pencuci mulut. Cendol. Mau. Awain. Kamu pasti pengalian itu kan ya cendol kan, soalnya kamu kenyang. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Pernah aku bisa habisin. Kamu cobain cendolnya ya. Habis lagi gitu nih. Enggak mau? Enggak mau? Mau enggak? Ya aku aja habisin. Enggak, aku masih suka. Nah, kamu punya udah habis? Oh. Oh, aku kira kamu pengalian isu soalnya kamu enggak habis. Iwan pintar kan. Bisa ada. Kamu buka cendol emang. Cendol. Kamu yakin enggak mau? Ujungnya garing loh. Nggak jatuh. Coba kau makan. Bebe mau masuk. Oh enggak. Oke mau masuk. Bebe pegangin mentah. Betul bang. Cendol. Cendol durian. Ini aduk dulu gak, Bebe? Ini gula arennya. Enak gak? Enak banget. Betul. Anak-anak gitu, enak banget. Kata-kata gue yang lupa. Eh? Enak kan cendolnya nggak terlalu manis, ya kan? Manisnya dari durian. Iya manisnya dari durian. Biasa kan kayak ada yang es cendol tuh kayak gula banget gitu, tapi ini kayak enak. Anjay kita kayak buat gula. Gak gini vlog, mau dong. Oke okay, guys. Oke okay, kamu. Saya kamu yang closing, aku nggak mau. Oke okay, guys, sampai di sini dulu vlognya. Sampai jumpa nanti di vlog-vlog di tahun ke depan. Langsung diamuk, nanti aku di tag. Oke, okay, bye-bye guys. Semuanya thank you yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye ya tahun depan vlognya guys.